Iya, terus Bu. Iya, tekan lagi yang kuat ya, Bu ya. Aku ingin bayi perempuan. Lahirkanlah seorang bayi perempuan untukmu. Sabar, Pak Ruben. Perempuan bukan pabrik anak. Diam, Bro. Lakukan tugasmu. Terus, Bu, ya. Sedikit lagi. Sedikit. Iya. Iya. Terus, Bu. Iya. Dorong lagi, Bu. Dorong, dorong. Iya. Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang wanita cantik hamil teriak kencang gara-gara kesakitan susah melahirkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang punya produk UMKM dan ingin memasang iklan, silahkan hubungi email di bawah. Kami akan mempromosikan ke semua social media PG Movie Review. Cerita dimulai ketika sepasang suami istri yaitu Ruben dan Rika sudah memiliki 5 orang anak laki-laki. Ruben menginginkan jika anak keenamnya lahir, kelaminnya adalah perempuan, jika tidak, Ruben akan membuang atau memberikan anak itu kepada orang lain. Rika menentang Ruben, karena setiap anak adalah anugerah dan sama saja di matanya. Ruben bersumpah dan berani melakukan apa yang ia ucapkan itu. Tiba-tiba, petir dan badai angin melanda rumah mereka. Angin topan datang dengan sangat kencang. Rika mengalami kontraksi di perutnya dan berteriak sangat kencang. Sepertinya Rika akan segera melahirkan. Ruben langsung memanggil Bu Bidan di tengah hujan dan badai angin yang sangat besar itu. Setibanya di rumah, Ruben langsung mengajak Bidan ke kamar istrinya untuk membantu istrinya melahirkan. Rika ngeden dengan sangat kuat. Sembari memegangi Rika dan berkata bahwa Rika harus melahirkan bayi perempuan. Atau ia akan membuangnya. Bidan itu pun langsung menyangkal perkataan Ruben bahwa perempuan bukanlah pabrik anak. Bidan itu langsung melanjutkan pekerjaannya untuk mendorong perut Rika dan menarik jabang bayi dari perut Rika. Rika ngeden lagi dengan kuat, Rika nampak kehabisan tenaga karena ia melahirkan bayi yang sangat besar. Rika berteriak sekencang mungkin dan akhirnya berhasil mengeluarkan bayi besarnya itu. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.